Wah, udah mau penuh. Sambil cobol. Cuaca hari ini panas banget ya, Bul? Iya, Nuk. Mana gerah lagi. Banget, Bel. Ada kolam renang gratis. Iya, Nuk. Mana ada permen bola matanya lagi? Iya, Bel. Mandi di kolam renang sambil makan permen bola mata. Kalian mau ngapain? Siapa juga yang nyuruh kalian berenang? Orang ini buat Dinda pribadi kok. Kolam renang udah, permen bola mata juga udah, kursi juga udah. Tapi kalau permen bola matanya cuma sedikit, berenangnya nggak seru. Apa aku beli lagi aja ya? Kan kalau kolamnya penuh permen bola mata pasti makin bagus. Yaudah deh. Tapi nanti kalau aku tinggal kolamnya malah dimainin sama Mami belum timbul. No. Gimana ya? Padahal seger banget tuh buat mandi di kolam renang. Iya ya, Nu. Ya udah, kita mandinya nunggu Dinda selesai aja. Bul, kelamaan lah. Udah gerah nih, panas. Udah terus gimana? Mana ya? Nu, Dinda udah gak ada? Gak ada? Ini kesempatan kita, Bul. Ayo deh, yuk. Satu, dua, tiga. Kan? Apa aku bilang? Kalian tuh mau berenang kan di kolam renang aku? Siapa yang mau mandi di kolam renang? Orang kita mau jogging kayak Bul ya? Iya. Satu, dua, tiga. Jogging, bilang aja kalau mau berenang di kolam renang aku. Gimana caranya ya supaya aku bisa pergi beli permen bola mata, tapi Om Ibnu sama Om Timbul tuh nggak berenang di kolam renang aku. Gimana ya? Kasih ya Bang. Mana ya? Din, kamu kenapa? Kok kelihatannya bingung kayak gitu? Nah, Dinda. Dinda gimana sih? Kan aku itu mau pulang, mau mandi, mau nyuci, mau nyetrika, cuci piring, mau beres-beres, malah suruh jagain kolam. Dinda. Kok Linda? Thank you.
Gimana, Bul? Dindanya sih udah pergi, Nu. Ya bagus dong, Bul. Kita bisa berenang. Masalahnya, sekarang gantian Linda yang jagain. Linda? Ya ampun, susah banget sih Bul mau berenang. Bawa apa ini? Kok baunya gak enak banget? Kamu belum mandi ya, Nu? Enak aja, aku lah udah mandi nih, wangi nih, nih. Iya kan? Terus, bau siapa, Nu? Ya, tahu, Bul. Baunya nyengat banget lagi, Bul. Kita berhasil, Nu. Saatnya berenang. Matanya udah ada. Wah, jadi gak sabar pengen berenang sama permen bola mata ini. Om Iplo, Om Timbol. Oh no. Kalian tuh ya bener-bener. Dinda tuh dari pagi tahu Om nyiapin ini semua. Capek tahu Om. Kalian malah seenaknya aja nyemplung-nyemplung. Mana permen bola mata viral Dinda juga dimakan. Dinda gak mau tahu ya. Pokoknya kalian berdua harus ganti permen bola mata viral Dinda. Hey. Ada apa sih, Din? Kok marah-marah? Dinda juga sih. Orang disuruh ngejagain kolamnya malah ditinggalin. Maaf ya, Din. Udah, jangan ngambek lagi ya. Din, kamu bawa permen bola mata sebanyak itu buat apa? Dinda tuh mau berenang di kolam yang penuh sama permen bola mata viral. Om Iplo, Om Timbol, minggir-minggir. Nu, Bul, awas ya kalian. Jangan sampai bikin Dinda sedih lagi. Iya, ya, Lin. Sekarang saatnya berenang di kolam penuh permen bola mata. Wow! Wah, aduh, enak banget berenang dari permen bola matanya lagi. Nah, gimana ya rasanya kalau lagi berenang sambil makan permen bola mata? Kita boleh ikutan enggak? Ya enggak lah, orang tadi kalian udah gitu. Udah nanti juga permen bola mataku habis dimakan kalian. Tapi Din, thank you.
kalau berenang sendirian. Kok udah gak ada? Padahal baru mau diajakin renang. Mana sih? Belinda! Belinda! Ya, Din? Ayo, Ki, sini berenang sama Dinda. Seru tahu. Banyak permen bola matanya juga. Duh, gak bisa, Din. Belinda belum masak, belum ngepel, belum cuci piring, belum setrika. Belinda masih repot banget. Kamu berenang sendiri aja ya. Din! Ibnu, Om Timbun! Din, ini permen bola mata buat kamu sebagai tanda minta maaf kita. Ya kan, Nu? Ya. Makasih ya, Om. Sebenarnya Dinda udah maafin kalian kok dari tadi. Makasih ya, Din. Yaudah, yuk, Om. Sekarang kita berenang bareng. Ayo! Lihatnya. Oh,